Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tamji'ul mulka mimman tasha' wa tu'jilu man tasha' wa bidakal khair. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa usrahanta brumaru ucu-ucu sebuah manusia. Tidak ada kekuatan apapun imbauan babu. Dede walija wa usrahanta baruma. Dede walija wa usra hinakan berumal hatala. Kone mau apa ngecara SMA pakai semang raut di waun. Insya Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Madane tampu ele serta tangga. Kamodam-modam penuntuge. Kebutuhan serta tangga wati doon lao. Pertama pembebasan lahan. Or tapi madala papati lapa wakil. Janji itu yang suatu caki. Ada 750 lebih persil yang sudah disertifikat. Nuntuk berkah itu dari kerawi kan ya. Madam kemodan-modan. Ya, yang mau mensyukurinya Allah, insya Allah alhamdulillah akan ditambah oleh Allah nikmat itu. Bagi yang kufur nikmat maka azab yang akan pedih. Insya Allah. Yang kedua target di seluruh tetangga masih ada walin saya mamam saya. Hidia pemukiman mamam saya papeti. Hanya bisa dilakukan jika kita melanjutkan kepimpinan ini. Ya. Tambah boroi tambah saya ngorira. Pasal di RUU sertetangga. Lanjut di Dorpeti. Ndawi yang pelabuhan di RUU Ase dogeng gorir tawa. Ya. Iya. Odi ketahun soi, odi insyaallah tahun depan madake di APBD murni ini ada bor air. Ya ini belum umah puase raka bor mades mam soi. Made ingin tunjukkan bahwa made do kempo lo perhatikan itu doho. Ya. Eja nangakara. Tinggal ncai lao oi bra. Beringin jaya ncai lao oi. Pekat kabua bem ncai itu in hakom tu dot sege de berado pekat ke. Bila perlu dengan program tora tanah objek reforma agraria untuk desertifikat. Pekat. Calon bayi dengan ada wisata hiu paus kita berharap kita mengambil itu. Dengan catatan sudah ada pelabuhan yang sudah bisa menyandarkan 4 kapal, dibangun villa-villa atau cottage di pinggir-pinggir pantai, insya Allah itu akan menjadi lahan baru buat masyarakat untuk berusaha. Kemudian Karombo, pantai Ina, iya, sudah dibangun oleh Pak Kadesnya jalan menuju ke sana. Saya tambahkan jalan peningkatannya berikut. Beruga dan WC-nya supaya kita dohot tak ada ibu ya ngong edula ta selesai meden tambal o pinggar piri to doh ese kerombo ibu-ibu ya di RUU CP kaina paras kegiatan-kegiatan. Begitu juga dengan ibarat belum sudah ya diperongkar kan. Jadi mohon maaf metode kampanye saya berarti berbeda ini karena saya hanya langsung membacakan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, tidak cocok di sini bicara TPP. Berarti pas natake. Inuntuke kesejahteraan cai oi la ngupak ngadu. Rehat dulu ya sampai selesai aja. Kalau tadi Pak Nasuhi menyatakan dulu saya berjuang untuk AKJ saya ini sendiri, sebenarnya tidak sendiri, bersama-sama. Tapi saya meyakini satu hal bahwa sekarang justru lebih banyak. Pak Hasanuddin sudah jadi anggota DPRD, mewakili kecamatan Pekat. Pak Fendi SPDI juga sudah jadi anggota DPRD. Kemudian ada Ibu Dina Imayanti, jadi dari 6 anggota DPRD yang ada di Dapil 5 ini, ada 4 yang mendukung AKJ sah. Tepuk tangan dulu. Artinya kalau dibagi zona dari 6 orang anggota DPRD yang ada di Dapil 5 ini sudah bisa dipastikan bahwa 4 orangnya adalah saya, kemudian Pak Effendi, Pak Hasanuddin dan Ibu Dina Imayanti yang akan mewakili Dapil 5 ini untuk berjuang menyalurkan aspirasi Bapak dan Ibu. Maka saya minta kepada
tim sukses yang sudah dikukuhkan tadi, yang sudah dilantik, supaya kita tidak ada dusta ya, tidak ada dusta di antara kita, supaya nanti tidak ada yang merasa saya sudah dilantik tapi saya nggak dapat apa-apa. Jangan menerjemahkan politik itu harus dapat apa-apa semuanya. Tidak mungkin harus dapat apa-apa semuanya. Tapi yakinlah satu hal, bahwa keterwakilan bapak dan saudara yang sudah disumpah tadi untuk memperjuangkan Akajasah jilid 2, saya minta masing-masing yang sudah dilantik tadi setelah acara ini sampaikan kepada saya, lalu kemudian akan saya sampaikan kepada 4 orang anggota DPRD, kemudian akan saya sampaikan kepada Akajasah, bahwa masing-masing desa silakan usulkan 2 program. Program untuk kepentingan masyarakat. Supaya apa? Ada manfaat dari keterwakilan bapak-bapak dalam memperjuangkan Akajasah. Ya? Supaya tidak dianggap ada dusta nanti, capek kita udah dilantik dapat apa. Kalau kehadiran bapak dan saudara mewakili kecamatan Pekat yang sudah dikukuhkan tadi, bisa memberi manfaat terhadap masyarakat banyak, maka insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keko-keko ini ya. Mada pastikan semua yang sudah naik di atas panggung tadi mewakili desanya masing-masing, bikin usulan untuk kepentingan umum masing-masing 2 per desa. 2 dikali 12, ada 24 program. 24 program ini nanti akan saya bagi dengan 4 orang anggota DPRD, ditambah dengan bupati dan wakil bupati. Maka di tahun pertama nanti setelah beliau dilantik, itu akan kita eksekusi. Pegang janji saya. Sekarang saya balik tanya kepada bapak dan ibu yang pernah mendukung saya, pernahkah saya berjanji bohong mulai dari Suri Tetangga sampai ke Pancasila? Kenapa? Karena saya tidak mau menjanjikan sesuatu yang lebih jika saya hanya bisa memberikan 1 atau 2. Maka saya paham betul bagaimana menerjemahkan aspirasi dari bapak dan saudara, supaya ada manfaat, nanti tidak ada yang kecewa. Seperti periode sebelumnya, ada yang keluar misalnya, saya nggak dapat apa-apa. Akajasah tidak pernah menjanjikan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Dan hampir semua yang kita janjikan pada saat itu sudah dieksekusi sebelum Akajasah dilantik. 12 desa yang saya janjikan saat itu semuanya sudah dieksekusi sebelum Akajasah dilantik. Maka sekarang hal yang sama akan saya lakukan dengan dukungan anggota DPRD 4 orang. Insya Allah, harus tetap insya Allah, jika tidak ada halangan, maka 12 desa dikali 2 program yang akan kita bagi kepada 4 orang anggota DPRD, kemudian kepada bupati dan wakil bupati. Maka di tahun pertama untuk 2026 nanti, maka dipastikan janji-janji itu akan bisa dieksekusi. Kalau tidak tereksekusi, jangan berikan izin saya masuk di Kecamatan Pekat. Bila perlu tulis besar-besar, menolak Haji Andi Bahtiar untuk masuk ke Kecamatan Pekat karena dia sudah berbohong. Selesai karir saya. Iya, selesai sudah karir saya. Maka saya ingin ingatkan kepada kita semua juga, karena saya sudah berjanji tanpa diminta, maka saya minta juga kepada bapak dan saudara untuk bisa mewujudkan janji itu hanya dengan satu syarat, kita menangkan Akajasah ini. Sekarang saya balik bertanya, masih pantaskah bapak dan ibu yang mewakili 12 desa ini menagih janji kepada saya jika Akajasah tidak bisa menang di Kecamatan Pekat? Saya ulangi pertanyaan saya. Masih pantaskah bapak dan ibu yang hadir menyaksikan janji saya hari ini menagih janji itu kepada saya jika Akajasah tidak bisa menang di Kecamatan Pekat? Tidak pantas ya. Maka mari kita buat supaya menjadi pantas. Pantaskan janji saya ini untuk dieksekusi dengan bapak dan saudara memantaskan juga janji itu untuk bisa terwujud dengan serius memperjuangkan Akajasah. Dulu saya sendiri, tetapi sekarang saya sudah empat sendiri saya.
Ya, sudah empat sendiri saya ini. Ya, ada Pak Effendi, ada Ibu Dina, ada Pak Hasan, dan ada saya sendiri. Jadi sendiri itu kadang-kadang sepi. Ya, sepi di keramaian. Maka saya minta bagi saudara-saudara yang lain juga yang hadir pada kesempatan ini untuk membuka diri kepada teman-teman yang lain, untuk memakai juga prinsip-prinsip kambing. Apa prinsip kambing? Kambing suka berdiri di atas tempat-tempat yang tinggi. Mbege nak kidi di esekaina. Makanya daripada lampak kesember nontok ko APD mai gabung bra. Dede maksudnya re, tibunen-bunen, bukan sebuah dosa itu. Bukan karena dia tidak komitmen, tapi daripada sepi di keramaian, nah bergabung ke diri. Gabung dengan akad jasa dengan cara apa? Bapak dan ibu juga harus membuka diri. Jangan sombong, jangan jumawa gara-gara ramai pada hari ini. Kami tidak butuh kalian, enggak boleh ada itu. Kita tetap butuh siapapun. Kita enggak boleh takabur, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, bukan kita. 90% adalah karena doa, 10% karena keringat kita yang keliling kemana-mana. Ya? Sepakat itu? Sekarang kita akan beranjak kepada isu bagaimana rencana strategis kita agar kecamatan Pekat ini dimekarkan. Dimekarkan. Memulainya dari mana? Salah satunya adalah desa Pekat ini harus kita mekarkan terlebih dahulu. Karena tidak ada pemekaran kecamatan jika tidak mulai dengan pemekaran desa dulu. Desa Pekat kita mekarkan dulu menjadi dua. Desa Doropeti juga kita mekarkan menjadi dua. Desa Kadindi juga kita mekarkan. Karena syarat dasar untuk pemekaran itu minimal dia 5 desa. Untuk pemekaran kecamatan 5 desa. Untuk pemekaran kabupaten 5 kabupaten. Kecamatan. Jadi sekarang sudah ada 12 desa. Kalau dibagi 2 saja 12 desa ini, sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya kecamatan baru. Untuk apa? Prinsip dasar pemekaran sebuah wilayah itu adalah untuk mendekatkan pelayanan. Supaya apa? Bapak dan ibu nanti tidak perlu jauh-jauh, cukup diselesaikan di sini saja. Itu maksudnya. Jadi dukunglah sekarang bagaimana proses pemekaran kecamatan. Jangan ribut lagi mengenai batas wilayah Kempo Pekat. Itu enggak produktif. Enggak penting kita bahas itu. Jadi tidak ada salahnya juga ketika ada teman-teman dari Pekat punya tanah di Kempo. Teman-teman di Kempo punya tanah di Pekat, sama saja enggak ada masalah. Jadi itu yang harus saya luruskan. Jangan terjebak dengan isu-isu tentang batas wilayah, karena itu enggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana sekarang ini, karena Pak Darwi sudah kasih kode, bagaimana supaya pemekaran kecamatan harus segera kita wujudkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak ABC. Ya, beliau ini ABC.